Tuh, selamat pagi. Perjalanan pagi ni. Daripada Plaza Turawak, malam tadi aku tidur dekat tengkil. Barang ni aku isi dekat Kuari, dekat Pajam. Ni nak hantar kawasan Kuari juga, tapi dekat Kuang. Tempat ni aku tak pernah pergi, nanti nak masuk jalan bawah ni. Lalu balik jalan yang sebelah ni, tapi kena apa, kena U-turn. Aku pun tak ingat dulu aku pernah lalu ke tak tempat ni, kawasan ni, sebab dah lama sangat. Ke location ni, dia sampai Plaza Turawang ni, Rawang Selatan ni baru boleh buka. Kalau korang datang daripada mana-mana tempat, korang kena set Plaza Turawang Selatan. Sampai Rawang Selatan baru set location sebenar, untuk mengelakkan kekeliruan jalan terutamanya. Nombor satu trailer lah kan. Aku tak pernah pergi. Lori depan tu abang mi, dia biasa pergi, jadi aku ikut dia lah, senang. Okay, ini highway Lata. Kalau ke kiri pergi layang-layang, ke kanan pergi Batam Jendai ataupun Nijuk. Tapi jalan ni dia ada kona-kona sikit. Kalau korang perasan sebelah yang itu, dia utara selatan. Daripada sana boleh nampak jalan ni. Tu dia, tengok lekor pergi sana. Hai. Jauh-jauh nak kena tengok. Takut ada selisih trailer sama trailer. Wah, ini orang-orang ni, dia duduk sini, dia dah faham. Dia orang yang faham, dia akan berhenti lah. Biasanya dia berhenti lah. Kalau orang yang dia tak faham tu, dia main jalan. Mungkin ada yang cakap, kau besar, kau bolehlah sembang. Bukan macam tu. Sebabnya macam ni, kami bawa kereta pun, bila kami jumpa lori-lori yang macam ni, kami pun berhenti. Dia ikut Sungai Buloh ataupun ikut laluan apa ni, Rawang, Rawang MPMC sana.
mami cakap tu, sumpih. Hati-hati untuk pemandu lori dan hati-hati juga untuk kenderaan kecil. Kena alert buat simpang dia tu. Macam tak berapa sesuai lah untuk kenderaan panjang. Tapi ini je jalan yang ada. Kalau kata jalan yang daripada ABMC Rawang tu, beberapa tahun lepas lah aku ingat nak naik motor pergi kat situ. Tapi tengok jalan banyak macam dah tutup, orang buang sampah lah macam-macam kan. Jadi tak berani lah aku kan. Takut apa-apa hal nanti, tak mau ambil risiko. Konon-kononnya sajalah nak jalan-jalan kan, dah lama tak lalu kan. Macam pada map ni tadi, dia suruh ikut kanan tau. Ha, ikut kanan, dia suruh masuk ikut Paya Jaras tau. Map ni pun dia bukan boleh ikut 100%, tak boleh. Kita kena tengok macam pagi tadi aku sampai, aku tengok dia ada laluan sini yang aku syak lah, memang boleh masuk lah kan. Ini atas ni highway utara selatan. Lepas tu highway lah tak. Lokasi turunnya aku tak pasti, betul-betul kuari ke ataupun mana ya. Kalau terus tadi tu dia akan sampai belakang APMC lah, kalau tak silap aku lah. APMC, nama dulu dia, sekarang nama dia Lafaz pula. Lepas APMC Lafaz, lepas tu sekarang YTL dah beli. Lepas YTL ni tutup, hilang tu dah tutup. Ini nasib baik hari apa, hari Ahad. Hari ni hari Ahad ya. Kalau kata hari biasa, Isnin sampai Sabtu, aku rasa sesak ni, jalan ni dengan ya, lori yang isi batu dekat kuari ya. Baik customer hari Hijaz hari ni. Malam tadi isi, patutnya petang isi, tapi dah, aku pun dah terlewat ya. Balik daripada Terengganu, barang yang aku bawa pula dia turun 3 tempat. Itu yang jadi penat tu kan, dia kejar-kejar. Sebab dia ada satu tempat tu dia sampai pukul 3 je, tapi aku berjaya lah sampai pukul 2 kan. Sampai pagi tak makan, tengah hari tak makan kan, duduk tunggu tempat tu, tunggu apa, nak kejar masa. Bukan selalulah, aku pun tak suka kerja-kerja masa ni kan. Tapi ada keadaan tertentu dia, terpaksa. Macam kalau kata tak dapat nak turun barang tu, terpaksa pula nak tunggu hari Isnin kan. Jadi nak tak nak, kita kena kejar juga. Tapi tak adalah kejar gila babi kan. Nak bawa laju, tak. Tapi tayar memang boom lah sebiji. Apa masa turun bukit kan, tayar gantung, tayar celup kan. Nantilah kan kalau ada ni, senang aku buat video dia. Lori ni pun dia bukan boleh laju, dia 80, dia pun 84 maksimum. Cuma aku terpaksa korbankan masa makan. Makan pagi, sarapan pagi. Ini kalau tak tengok betul-betul ni, hai. Betul-betul alam boyo. Kiri kanan. Yang buat aku ingat tak ingat ni,
Kalau kata pasal kuari ni, hampir lah, hampir satu Malaysia aku rasa dah pernah pergi lah. Tahun 90, yalah 96, mula-mula bawa lori. Masa tu mesin kuari yang orang kata lebih canggih daripada yang ada-ada sekarang ni, masuk kan, hantar loko punya. Mesin tu boleh jalan sendiri, brand Notebook. Sekarang dia dah tukar nama Maxo Mineral kalau tak silap. Jalan. Jadi banyak tempat lah dah pergi pada masa tu. Termasuklah tempat yang yang aku isi semalam ni. Tu kena pakai satu. Dua tak boleh lah. Daripada lori ni untuk isi batu dekat kuari nak nyampaikan jalan besar tu, lalas Allah kan. Yang piling buat jambatan dia tahan juga tiang ni, tapi tak boleh main panjang kot. Nak turun sini ke? Ke depan lagi. Location betul-betul kuari. Satu point 6 kilometer lagi.